artis Korea Yang Nara mengumumkan dirinya akan segera menikah. Hal tersebut disampaikannya melalui Instagram pribadinya. Yang Nara pun mengungkapkan kebahagiaannya saat berbagi kabar tersebut dengan penggemar. Dia bakal menikah dengan seorang lelaki yang lebih muda darinya. Yang Nara adalah aktris dan penyanyi cantik yang sudah terjun ke dunia hiburan selama bertahun-tahun, jadi tidak heran kalau kabar pernikahannya ini membuat penggemarnya ikut bahagia. Langsung saja kita simak potret transformasi Yang Nara lewat beberapa drama sukses yang dibintanginya berikut ini. Sebagai Han Mimo, di One More Happy Ending 2016. Potret Yang Nara yang satu ini diambil sekitar tahun 2016 saat dia syuting drama One More Happy Ending. Dramanya juga dibintangi oleh Jung Kyung Ho, Kwon Yol, Yo In Na, Yo Da In, Seo In Yang dan lainnya. Yang Nara di sini berperan sebagai Han Mimo, mantan member grup idola yang sekarang bekerja sebagai perwakilan bisnis konsultasi pernikahan. Drama ini berfokus pada sekelompok wanita yang berusaha meraih kesempatan kedua dalam cinta. Sebagai Oh Suni, di The Last Empress tahun 2018 sampai tahun 2019. Yang Nara kembali menampilkan kecantikannya yang menolak tua saat berperan di The Last Empress tahun 2018 sampai tahun 2019 lalu. Drama ini juga dibintangi oleh Shin Sung Rok, Choi Jin Hyuk, Lee Elijah dan lainnya. Yang Nara berperan sebagai aktris musikal tak dikenal bernama Oh Suni, yang menjadi permaisuri setelah menikah dengan Kaisar. Penampilan Yang Nara mengenakan hanbok begitu anggun dan bersinar. Sebagai Na Jung Sun, di VIP 2019. Yang Nara lalu bertransformasi sebagai wanita karir yang karismatik di VIP. Di drama tentang pekerjaan yang mengurus pelanggan VIP dari sebuah department store ini, Yang Nara berperan sebagai Na Jung Sun. Dia adalah wanita yang tumbuh besar dalam keluarga kaya, lulus dari universitas elit, dan mendapat pekerjaan di Sungun Department Store tanpa kesulitan. Hidupnya kacau saat pernikahannya dengan Park Sung Joon, Lee Sang Yun, diguncang isu selingkuh. Sebagai Hong Jiah, di Sell Your Haunted House 2021. Inilah potret Yang Nara tahun 2021 lalu, saat membintangi drama tentang hantu berjudul Sell Your Haunted House, bersama Jung Yong Hwa. Drama ini berkisah tentang agen real estate Yang Nara, dan seorang penipu, Jung Yong Hwa, yang bekerja sama untuk mengusir hantu dan aura jahat dari sebuah properti. Yang Nara berperan sebagai Hong Jiah, bos debak real estate dan seorang pengusir setan. Meski tampak sempurna berkat kecantikan dan kecerdasannya, namun Hong Jiah adalah wanita pemarah yang mewarisi kemampuan eksorsisme dari ibunya. Potret terbaru Yang Nara, 2022.
Beginilah potret terbaru Yang Nara pada bulan April tahun 2022, sebelum mengumumkan pernikahannya. Yang Nara baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-41 secara internasional pada tanggal 18 Maret tahun 2022 lalu. Saat mengumumkan pernikahannya, Yang Nara tak lupa berterima kasih pada penggemarnya yang telah mendukungnya. Dia juga berjanji akan kembali dengan proyek baru yang menyenangkan segera setelah pernikahannya. Itu dia beberapa potret transformasi Yang Nara dari tahun ke tahun lewat beberapa peran di drama yang dibintanginya. Mari doakan semoga rencana pernikahan Yang Nara berjalan lancar dan segera kembali lewat karya baru yang keren.